kalau kos kakinya. Hola para juara. Eits, udah pada duduk rapi aja nih di depan TV. Pas banget siapa mau jadi juara bakalan bagi-bagi uang buat para warga yang seru dan heboh pastinya. Nabung uang kertas. Kamu uang tabung. Satu, kalau sudah habis cekernya, boleh tulangnya dimakan, boleh dibuang, gantian sama peserta yang ada di belakang. Orang pertama langsung mundur ke belakang. Benar-benar bersih, benar-benar bersih. Harus bersih. Harus bersih. Pokoknya hari ini bakalan heboh deh permainannya. Penasaran? Langsung aja yuk kita lihat di siapa mau jadi juara. Aku rasa juara! Oke pemirsa, kembali lagi di siapa mau jadi juara? Aku rasa juara! Baik, saatnya kita akan main games. Nama gamesnya adalah... Estafet Ceker Mercon Bang Berhadiah! Yes, betul sekali. Dan kita akan bermain bersama dengan warga Jatinegara! Dan kita akan bermain bersama dengan kedua tim ya. Satu tim terdiri dari 3 orang. Betul. Jadi cara permainannya mudah sekali. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Alisnya menor banget, mana? Karena mau masuk TV ibu ya. Widih, ada jadi tajanet dulu mudanya ya. Ya, jadi untuk masing-masing peserta, orang pertama dan orang pertama harus menghabiskan cekernya terlebih dahulu ya. Boleh tulangnya dimakan, boleh dibuang, tapi harus bersih. Kemudian kalau memang sudah habis orang pertama, muter gantian ke belakang, selanjutnya peserta yang kedua maju. Dan seterusnya seperti itu. Kita akan kasih waktu selama 2 menit saja ya. Siapa yang paling dulu dan yang paling banyak menghabiskan ceker, dia keluar sebagai pemenangnya. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar... Rp900.000. Dan masuk ke babak bonus. Nah. Juara kedua tetap dapat hadiah uang sebesar Rp600.000. Hadiahnya besar nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Rp900.000 plus masuk ke babak bonus. Babak bonus hadiahnya jutaan rupiah. Woo! Sudah siap? Siap. Dalam waktu 2 menit pemirsa, kita hitung bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1. Silakan habisin satu persatu. Kalau sudah habis cekernya, boleh tulangnya dimakan, boleh dibuang, gantian sama peserta yang ada di belakang. Orang pertama langsung mundur ke belakang. Benar-benar bersih, benar-benar bersih. Harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Kita jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau memang nggak sanggup makan pedas, boleh berhenti, jangan dipaksa. Nanti takut perutnya sakit. Ayo yang bersih nanti kita nilai ya. Dari kebersihan, dari habisnya daging yang ada di kaki ayam ya. Ceker. Pokoknya dagingnya jangan sampai tersisa kalau bisa. Karena kita akan menilai ya. Kita akan menilai. Ayo cepat, dalam waktu 2 menit habiskan ceker sebanyak-banyaknya. Hadiahnya jutaan rupiah. Juara pertama 900 dan masuk ke babak bonus. Babak bonus hadiahnya jutaan rupiah ya. Oke, saya ngomong dulu kayak pedagang di pasar hitam nih kayak gini nih ya. Terus. Iya nih. Terus Pak, bersih. Yang bersih nanti kita nilai. Sisa tulangnya aja, dagingnya harus habis. Abang. Cepat, dalam waktu 2 menit, cepat. Majuan. Adil. Dia mesti. Ayo maju. 30 detik lagi. Ayo, 30 waktu, detik lagi. Cepat. Ayo, Bu. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, cepat makan cekernya. Hadiahnya besar nih. Hadiahnya jutaan rupiah. 15 detik lagi. Cepat.
Mana suaranya untuk warga Jatinegara? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Cukup. Oke, pemirsa, saatnya kita akan melihat dan secara langsung siapa di antara kedua tim yang akan menjadi keluar sebagai pemenangnya ya. Baik pemirsa, saatnya kita akan menilai dan lihat secara langsung siapa di antara kedua tim yang akan menjadi keluar sebagai pemenangnya yang paling banyak memakan daging kaki ayam atau bisa dibilang ceker ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Selanjutnya. Ceker. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini juga masih banyak nih. Oke, kita sudah mengetahui pemirsa siapa di antara kedua tim yang menjadi keluar sebagai pemenangnya. Juara pertama jatuh kepada tim... Siapa namanya? Martin. Tim Bapak Martin. Tim Bapak Martin berhak mendapatkan Rp900.000. Dan yang kalah jangan khawatir, tetap kita kasih hadiah Rp600.000. Oke, untuk tim Bapak Martin, selamat masuk ke babak bonus. Kalau gitu pemirsa, kita lihat ini dia keseruannya di babak bonus. Baik pemirsa, selamat buat tim Bapak Martin masuk ke babak bonus. Jadi, cara permainannya di babak bonus mudah sekali. Jadi, mewakili tim dari Bapak Martin siapa, Ibu? Ibu Sana. Sana, Bu Sana. Sana. Pokoknya Ibu Sana tugasnya adalah serok uang sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, silakan dipegang ininya Ibu. Maaf ya. Dan ini tampannya boleh dipegangin. Oke. Dalam waktu 1 menit serok uang sebanyak-banyaknya Ibu Sana. Betul. Satu, dua, tiga, go. Silakan. Banyak. Bagus, wih. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Masukin, masuk ke dalam. Bagus, pinter. Ke kanan, ke kanan. Nah, terus, terus. Bagus Bu, bagus. Banyakin, banyakin Bu. Bagus. Terus, banyakin. Nah, tengah. 30 detik lagi. Ke dalam, ke dalam Bu. Ke dalam, ke dalam Bu. Bagus. Terus, habisin. Habisin. 20 detik lagi. Ayo. Wow. Wow. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis! Ya, kita hitung bersama-sama ya. Ini banyak banget loh dapetnya loh. Udah kita lempengin 2 juta rupiah. Wow. Selamat untuk tim Bapak Martin. Hadiah tambahan sebesar 2 juta rupiah. Plus sama 9. Jadi totalnya 2,9 juta rupiah. Lempeng menjadi 3 juta. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa, ini rezeki buat ketiga peserta ya. Bilang apa sama Trans TV? Makasih. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, saksikan terus. Siapa mau jadi juara? Akulah Sanjara.